Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan Kang Yus. Ke arah timur Tegaluar, di desa Tegaluar, tanggal 22 April, pada pemasangan box girder di nomor 269 ya. Jadi pemasangan box girder pertama tanggal 22 April ini. Jadi nanti sore baru ada lagi 270 ya, dan siang ada di arah barat di Nyalindung. Dan khusus untuk Nyalindung ke arah barat akan tersambung ke subgrade 41B ya. Luar biasa. Jadi besok hari ini mungkin persiapan gendong-gendong lagi ya. Dan ini adalah saat setelah pemasangan. Jadi komentonya sudah bergerak ke arah casting yard 4, tapi sepertinya tertahan lagi, biasa. Jadi banyak pekerjaan. Tadi sempat lihat bahwa di atas itu banyak truk ya. Jadi ada 2 atau 3 truk ya yang sedang menurunkan, melangsir ke casting dan besi. Dan ini adalah ke arah Tegaluar ya. Jadi masih ada portal juga tuh. Ada 2 buah portal nanti ke arah Tegaluar masih ada. Dan ini adalah penampakan pada saat pemasangan di box girder 269. Dan akan crossing dengan overpass Derwati Sapen tuh tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, menjadi box girder ke-8 akan melewati pas berada di atas overpass Derwati Sapen ya. Dan terus mengebut. Jadi kalau per pagi ini ya, akan ada tinggal 74 box girder lagi ya, dan sore nanti tinggal 73 kalau 270 terpasang ya. Mudah-mudahan cuacanya mendukung sehingga pemasangan 270 tidak tertunda keesokan harinya ya. Oh ya, jangan lupa untuk tetap berdoa untuk minta keselamatan, kesehatan, rezeki yang halal, dan ilmu yang bermanfaat serta keruangan waktu ya. Dan selamat beribadah puasa buat teman-teman sobat YouTube yang menjalankan ibadah puasa. Tetap istiqomah, tetap semangat dan khusyuk. Sudah masuk ke malam 10 hari terakhir, jadi perbanyak bacaan Al-Quran, dan yang berkesempatan untuk itikaf akan lebih baik ya, luar biasa yang punya kesempatan. Ini ya, box girder yang 269 ya. Masih akan terbang sedikit. Untuk itu jangan beranjak dulu dari video Kang Yus, dan jangan lupa untuk like, subscribe-nya dan thumbs up-nya biar Kang Yusnya semangat ya.